Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kapanpun kalian nonton video ini. Kali ini saya sedang berada di Terminal Polis Pelawat Tangerang, Banten. Waduh, langsung disambut dengan ini ternyata udah ada. Jadi ini mungkin nih stand buat tiket Juragan 99 ya. Jadi buat kalian nih yang mau naik Juragan 99 mungkin bisa naik dari sini. Tapi ini masih dalam tahap finishing sih. Seperti itu. Mungkin nanti saya terakhir kesini lagi, mungkin udah beroperasi deh. Coba nanti kita lihat-lihat dalamnya kayak gimana ya. Lanjut aja, kita langsung ke dalam. Suasananya di pintu keluar pada kali ini di Terminal Polis masih sepi. Loh, udah tebang. Kok terang? Ini H-5. H-5 lebaran. Oh, jadi menjualan pada pindah di sini semua. Oke. Jadi ini dipangkas terus yang jualan pindah, jadinya lebih kelihatan nih agen-agennya. Rame ya. Ini saya hunting pas lagi puasa ya. Wow. Ini keberangkatan siang nih. Ada Harapan Jaya, kita absen dulu Harapan Jaya. Pak Haryanto, julukannya Tanah Suci, Laju Prima. Ini ada apa nih? Satu lagi saya nggak tahu. PBP, Vital Titian Mas, Family Raya. Wah, ini ALS baru masuk nih. Oke, kita lihat-lihat aja ya. Ada bisa apa aja di sini. Oke, ini Harapan Jaya Jetbus 3 plus SHD nih. Berangkat kembali. Wih, Osor RS 1836. Kalau untuk trayeknya mungkin nanti saya tulis di ini ya. Di apa? Keterangan video ini ya. Jadi gitu. Takut salah. Nah, ini terlihat berangkat kembali nih. Sudi Sindoro Satria Mas. Ini jurusan mana ini? Oh, Ponorogo. Tangerang Ponorogo ini. Kalau ngeliat dari ininya, trayeknya tuh. Berangkat kembali. Walau ada tayo. Ini Trans Kota Tangerang. Ini H-5 lebaran. Wah, tuh kalian bisa lihat penuh. Tuh, ini agen-agen pada penuh semua. Karena ini udah menjelang libur-libur sekolah, terus libur kantor juga ya, jadi rame nih, udah mulai rame seperti itu. Nah, ini Rosalia Indah Bitung Solo Malang berangkat kembali. Wih, double decker Scania K410. Bodinya memakai Jetbus 3 plus garapan karoseri Adiputro Malang. Nah, ini medali emas Avante facelift. Oh, ini jurusan Jakarta Malang nih. Avante H8 pakai mesin Mercy 1626 ini. Wah, ini ALS nih, Jakarta Medan ini, full paket. Nah, ini Garuda Mas berangkat kembali nih. Jakarta Magetan. Ini pakai body Jetbus 3 plus SHD.
yakni Rosalia Double Decker berangkat kembali ini tujuan Solo Blitar dari Jakarta. Ya, ini laju prima berangkat kembali nih Jakarta Bojonegoro ini. Ya, ini maju lancar bodi Avante SHD ini yang seri pertama ini. Family Raya berangkat kembali. Nah, ini Berlian Jaya. Kalau nggak salah ini jurusan Blora Cepu ini. Rp16.26 mesin Mercy. Nah, ini Mitra Titian Nusantara Jakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram hingga ke Bima. Ini jurusannya jurusan paling absurd sih. Paketannya banyak. Nah, ini berangkat kembali. Dia memakai body Jetbus 3 Plus HDD kalau nggak salah ini. Kayaknya rombak ya. Seperti itu. Nah, ini langsung berangkat ya. Gunung Hatta Transport Solution dengan body Jetbus 3 Plus SDD berangkat kembali. Ini rutenya Jakarta Malang. GHTS 088. Wih, kalau kayak Alkowalur. Ya, ini Rosalia Indah. Rasa Sekutu Plus. Ini rutenya Trenggalek Solo. Makai Scania K360. Wah, ini Family Raya nih, berangkat kembali. Wits, ada PO Haryanto julukan Paradise. Ini biasanya di dalamnya ini ada Pak Bro ini. Tonggangannya Pak Bro ini. Nah, ini bersanding dengan Haryanto Tanah Suci. Nah, baru masuk nih. Nah, langsung parkir dia. Nah, ini Garuda Mas Legacy SR3 XHD Prime. G
gagah lur. Mantap sekali. Nah ini bis pak. Ini jurusannya Ranau Muara 2 Jakarta. Ya, Garuda Mas. Jurusan mana nih? Kayaknya Blora Cepu nih. Coba ntar saya cek ya. Ini julukannya Pakai Ice. MSI 1526. Nah ini PH Arianto berangkat kembali. Berlian Jaya ini memakai bodi jet bus 2+ ADD. Yakni Agra Mas julukan Joko Tingkir. Oh, ini Garuda Mas double decker nih berangkat. Iya. Tahu aja. Ranau Indah. Ini tujuan Ranau Lampung.